Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi tip dan trik lagi mengenai laptop. Kali ini ada laptop Lenovo G410. Kata pemiliknya, ini kalau sudah panas lemot, dan ketika dipakai langsung cepat panas. Kita akan membersihkan bagian heatsinknya dan kita akan kasih thermal pasta. Yang kalian butuhkan adalah obeng kecil dan thermal pasta. Thermal pasta ini bisa dibeli di toko komputer atau di online, harganya sekitar 10.000 sampai 15.000. Oke, langsung aja kita akan buka dulu, buka baterainya dulu terlebih dahulu. Nanti di bawah baterai ada baut 2. Baut 2. Kemudian tutupnya kita geser ke samping, ke bagian depan, ke samping depan. Nah, begitu. Nah, yang kita akan ganti dan bersihkan adalah bagian ini, bagian prosesor. Ada baut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke, kalian buka dulu hati-hati. Ini bagian VGA-nya dulu. Chipset. Jangan lupa untuk cabut kabel kipasnya dulu. Ini baut yang ketiga. Ini keempat. Oke, sudah dibuka. Kita akan ini angkat dulu. Angkat dari bagian sini. Oh, ini bautnya kurang. Kita angkat dari sini. Oke. Terus ditarik ke samping. Oke, ternyata ini bautnya lepas. Ternyata ini thermal pastanya sudah sangat tidak ada, mungkin pernah dilepas sama pemiliknya sampai bersih. Ya, kita akan tambahkan thermal pasta. Kita bersihkan dulu thermal yang sebelumnya menggunakan tisu. Bisa juga menggunakan tisu dan kayu putih. Kita tambahkan pasta ke bagian prosesor. Cukupnya saja. Kalau diperlukan, di sini biasanya terdapat banyak debu atau semacam debu yang nempel. Kalian bisa bersihkan dengan thinner atau dengan sikat gigi. Tapi ini masih bersih, tidak perlu dibersihkan. Oke, kita langsung tempel lagi aja. Sangat mudah sekali teman-teman, tidak perlu ke toko komputer atau ke tukang servis komputer untuk memperbaiki Lenovo G10 yang panas, cepat panas atau
lemot ketika dipakai di atas 20 menit. Kita bawa kembali. Jangan lupa kabel ininya, kabel kipas di pasang kembali. Untuk pembersihan ini menurut saya tidak terlalu bahaya untuk mesin karena tidak mengotak-atik mesin daleman. Ini cuma pressure saja. Oke, dua lagi. Bauti dua lagi. Oke, kita dulu bautnya satu lagi. Ya, kita tutup kembali seperti semula. Jangan langsung ke sini, teman-teman. Kita harus agak ke depan dulu, terus kabel geser. Segini dulu, terus geser. Menutupnya ya. Jangan dipaksa dibuka karena akan merusak kuncinya. Awas, bautnya jangan sampai masuk ke dalam karena akan sangat susah untuk diambil, harus dibongkar semua ya teman-teman. Oke, begitu saja, sudah dapat dioperasikan kembali. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel saya supaya saya lebih semangat untuk memberikan info yang lain dan terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.